Trafalgar D. Law merupakan salah satu karakter favorit para fans One Piece. Bukan hanya karena ia seorang dokter sekaligus kapten bajak laut Hertz, tapi ternyata ia memiliki fakta menarik dan kemampuan yang sangat hebat loh. Yep, memang banyak sekali karakter keren dalam anime dan manga One Piece yang sudah diperkenalkan Oda kepada kita, para penggemarnya. Nah, salah satunya adalah Trafalgar D. Waterlow, karena ia merupakan salah satu supernova dan juga mantan Shichibukai. Saat ini sih, Law seperti yang sudah kita tahu sedang beraliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk menumbangkan Kaido dan para dedengkotnya. Daripada berlama-lama, mari yuk kita lihat 8 fakta menarik tentang Law berikut ini. Langsung aja kita ke yang pertama. Number 1. Fakta menarik tentang Law yang pertama adalah tanggal lahirnya. Memang sih, semua karakter dalam semesta dunia One Piece memiliki tanggal lahirnya masing-masing. Tapi ternyata, di antara dari mereka ada yang memiliki tanggal lahir yang sama. Begitu juga dengan Law. Trafalgar Law lahir pada tanggal 6 Oktober. Tanggal lahir tersebut sama dengan Tashigi dan Bartolomeu, meskipun hanya umur yang membedakan mereka bertiga. Oh iya, sepertinya nama Law juga terinspirasi dari tanggal lahirnya loh. Nah, kalau kita lihat nih dalam bahasa Jepang, nama Law dilafalkan Trafalgar Law. Kata To yang di awal berarti 10 atau bulan 10, yakni bulan Oktober. Dan Law yang di belakang artinya 6 atau tanggal 6, 6 Oktober. Gimana bosku, cocok kan? Number 2. Jolly Roger adalah logo atau lambang bajak laut, yang mana secara umum, logo ini tergambar sebagai sebuah tengkorak berwarna putih dengan tulang paha yang juga berwarna putih menyilang di belakangnya. Dalam One Piece, secara umum, Jolly Roger merupakan penanda dari sebuah kelompok bajak laut, dan Jolly Roger dari sebuah kelompok bajak laut selalu melambangkan sesuatu yang menjadi ciri khas dari kelompok bajak laut tersebut. Biasanya sih yang menjadi ciri khas dari kaptennya. Nah, jika kita perhatikan, Jolly Roger bajak laut Hertz mempunyai ciri-ciri yang sangat mirip dengan Doflamingo. Lantas, mengapa Law memasang lambang yang mirip dengan orang yang paling ia benci? Ternyata nih, alasan mengapa ia memakai lambang tersebut adalah karena lambang tersebut sangat mirip dengan senyum Rosinante sesaat sebelum ia meninggal dunia. Itulah mengapa Law memiliki lambang senyum sama seperti yang dimiliki oleh Doflamingo. Number 3. Law dan Luffy memang sepertinya sudah ditakdirkan memiliki banyak kesamaan. Kesamaan yang paling kita tahu sih karena mereka berdua sama-sama menyandang nama D. Namun ternyata ada kesamaan yang lain loh. Ya, keduanya sama-sama memiliki wanted poster yang mana ada siluet anak buahnya sebagai background. Di poster Luffy ada gambar punggung Usopp, dan di poster Law ada gambar punggung Beppo. Number 4. Sebagai fans One Piece, kita tentunya harus tahu nih fakta mendalam tentang karakter favorit kita di One Piece sampai ke akar-akarnya, termasuk nih fakta tentang makanan favorit mereka. Nah, fakta berikut adalah tentang makanan favoritnya Law nih. Meskipun Law nggak suka roti, tapi menurut fakta yang Mimin dapat dari SBS, Law sangat menyukai onigiri sebagai makanan favoritnya, sama seperti Rosinante. Kalian bisa lihat kok bosku di SBS volume 71. Ada yang tahu onigiri itu apa? Pastinya untuk kalian para fansnya Law nih, wajib tahu tuh makanan favorit Law ini. Number 5. Fakta tentang Law yang menarik lainnya adalah umurnya yang masih sangat muda ketika mendapatkan gelar sebagai Shichibukai. Sekilas tentang Shichibukai, Ouka Shichibukai adalah perkumpulan 7 bajak laut yang sangat kuat dan menyatakan kesepakatannya bekerja di pihak pemerintah dunia demi keuntungan tertentu. Secara umum, Shichibukai adalah bajak laut yang dilegalkan pemerintah dunia. Meski sama-sama bekerja untuk pemerintah dunia, namun antar sesama mereka bukanlah suatu kesatuan dan tidak saling membantu satu sama lain. Shichibukai secara harfiah dapat juga diartikan sebagai 7 penguasa lautan yang berperan menjaga keseimbangan kekuatan dunia. Bersama Angkatan Laut dan para Yonko, ketiganya sering disebut 3 kekuatan besar. Anggota Shichibukai memiliki umur yang beraneka ragam, tetapi kebanyakan dari mereka telah berumur lebih dari 30 tahun. Hanya ada satu Shichibukai loh yang memiliki umur di bawah itu. Ia adalah Trafalgar D. Waterlow.
Lo merupakan anggota termuda Shichi Bukai dengan umur 26 tahun. Oh iya, saat itu ia mendapatkan gelar Shichi Bukainya karena ia berhasil membawa 100 jantung bajak laut kepada pemerintah dunia. Dan sebagai gantinya, pemerintah dunia menganugerahinya gelar Shichi Bukai. Mengerikan ya? Number 6. Sudah bukan rahasia lagi kalau nama bajak laut di One Piece banyak terinspirasi dari nama ataupun kisah bajak laut sungguhan di dunia nyata. Nah, nama Law sendiri nih terinspirasi dari tiga hal. Kata Trafalgar merujuk pada Battle of Trafalgar, yaitu pertempuran bersejarah antara Inggris dan Spanyol di semenanjung Trafalgar. Lalu, kata Law diambil dari nama bajak laut sungguhan abad pertengahan yang bernama Edward Law. Sedangkan Waterloo diambil dari nama tempat yang bernama Waterloo yang berlokasi di mana Napoleon Bonaparte dikalahkan oleh 7 aliansi. Gimana bosku? Keren kan nama lo? Number 7. Sejak masih bocah, Law memiliki masa kecil yang sangat-sangat suram. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup dari suatu kota di North Blue, yang mana kota itu telah dihancurkan oleh pemerintah dunia karena adanya penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit mematikan bernama Amberlid. Sekedar info bagi yang belum tahu nih, penyakit Amberlid ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia One Piece. Awalnya di kota itu, penyakit ini disembunyikan dari pemerintah dunia. Namun lama-kelamaan, pemerintah dunia curiga terhadap sikap warga di kota itu. Tapi sayangnya, semua sudah terlambat karena penyakit ini sudah menular kemana-mana, termasuk kepada Law. Law kecil saat itu bahkan telah divonis akan mati sebelum ia tumbuh dewasa. Dikarenakan penyakit ini langka dan mematikan serta tidak ada obatnya, maka pemerintah dunia menghancurkan kota ini dan hanya satu orang yang lolos, yaitu Law. Karena hal tersebut, Law lantas sangat membenci pemerintah dunia. Kebenciannya terhadap pemerintah dunia ini membuat Law masuk ke dalam kru Don Quixote. Tahu akan umurnya yang tidak akan lama lagi, Law lantas berkeinginan untuk menghancurkan segala sesuatu sebanyak yang ia bisa. Tetapi, semua itu berubah saat ia bertemu dengan Rosinante. Rosinante yang memiliki hati yang sangat baik ini pergi bersama Law untuk dapat menyembuhkan penyakit yang Law derita ini. Hingga pada akhirnya, tujuan akhir mereka adalah bagaimana cara untuk mendapatkan buah iblis OP-OP Nomi yang dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit. Seperti yang kita ketahui, OP-OP Nomi merupakan buah iblis yang langka dan juga sangat berharga. Banyak orang yang menginginkan buah ini, tetapi tentu dalam menggunakan buah ini diharuskan memiliki pengetahuan kedokteran agar dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Ya, buah iblis ini merupakan buah iblis termahal yang pernah terdengar di dalam cerita manga ataupun anime One Piece karena manfaat dan kegunaannya. Dish Barrels bahkan pernah akan menjual buah OP-OP Nomi ini seharga 5 miliar belly. Namun, saat Dish Barrels ingin menjualnya, secara diam-diam Rosinante mempertaruhkan nyawa miliknya demi mencuri buah tersebut untuk diberikannya kepada Law. Nah, sejak Law memakan buah ini, ia mencoba untuk menyembuhkan penyakit Amberlid-nya itu walaupun penyakit tersebut sangat sulit untuk disembuhkan. Kini, Law telah sembuh dari penyakit Amberlid-nya ini berkat buah OP-OP Nomi miliknya. Tetapi sayangnya, Corazon harus mati saat menolong Law. Number 8. Sebagai seorang dokter dan juga kapten bajak laut, Law mendapat julukan dokter kematian atau yang biasa disebut Shinogekai. Mengapa ia bisa mendapatkan julukan seperti itu? Ya, semua adalah karena Law merupakan satu-satunya orang yang bisa melakukan operasi keabadian atau ageless surgery berkat kemampuan OP-OP Nomi serta keahliannya sebagai dokter bedah. Selain itu, jurus-jurus Law saat melawan Doflamingo hampir semuanya menggunakan istilah-istilah dunia operasi seperti Radio Knife dan Gamma Knife. Law yang memiliki kekuatan OP-OP Nomi ini dapat membuat ruangan operasi dengan sangat mudah. Hanya dengan mengatakan room, maka ruangan operasi telah jadi. Musuh-musuh yang berada di dalam room milik Law dapat dengan mudah terpotong oleh pedang miliknya, dan bahkan ia dengan sekejap dapat mengambil jantung lawannya seenak jidatnya sendiri. Musuh-musuh Law yang dipotongnya tidak akan mengalami kesakitan maupun pendarahan. Mereka bahkan masih sadar ketika terpotong-potong menjadi bagian kecil. Law bahkan dapat menggabungkan anggota tubuh dari satu orang ke orang lainnya dengan sangat mudah. Inilah mengapa ia disebut sebagai dokter kematian. Namun ada yang aneh nih. Sekalipun ia dijuluki sebagai dokter kematian, tapi entah kenapa saat di Dressrosa ketika tangannya putus saat bertarung dengan Doflamingo, yang menyambungkan kembali tangannya tersebut justru adalah Law dan Putri Manchery dari suku Tontata. Lah, kenapa nggak dia sendiri aja ya yang nyambunginnya?
Entah deh ya, mungkin Oda hendak memberikan pesan moral kepada kita bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna dan harus saling membantu satu sama lain karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Cie, pesan moral.